Assalamualaikum. Jumpa lagi. Video kali ini saya nak kongsikan sejenis buah. Ini buah tarap. Buah tarap yang berasal dari Sabah. Dia macam bentuk buah nangka tapi dia berduri-duri sikit, tajam. Dan ini saya dah kupas. Dah kupas makan pun isinya warna putih. Macam buah cempedak, bijinya kecil. Bijinya kecil saja. Manis. Manis sangat. Okey, ini satu perkongsian untuk dikongsi sama-sama siapa yang pernah datang Sabah. Okey, tu dah pernah cuba kot. Manis eh. Saya makan. Bismillah. Okey, manis. Ni isi bijinya. Kecil. Ulasnya pun kecil. Macam buah nangka. Ulasnya macam cempedak nangka. Katanya ada dua jenis. Satu kulit hijau macam ini. Satu lagi kulit coklat. Hanya terdapat di Sabah saja. Okey. Mungkin satu perkongsian keunikan buah ini. Mungkin tuan-tuan nak cuba, bolehlah datang ke Sabah. Okey. Manis. Sedap. Pokoknya duri. Buah tak besar sangat. Ni saya ada kopek dah. Buahnya macam buah besar, buah sukun kan. Okey, macam buah cempedak. Kulit hijau tapi dah masak. Masaknya isi warna putih. Okey, perkongsian boleh datang ke Sabah. Ke Kundasang dan lain-lain lah. Okay, itu saja konsiaran kelas buah tarap, buah unik yang terdapat di Sabah sahaja dan boleh cuba makan. Rasanya manis, tak ada getah, tak ada getah pun, tak macam buah nangka ada getah putihnya. Isinya rapat-rapat, kulit agak tebal sikit, empulonya macam empuluh nangka, empulonya macam empuluh nangka. Okay, itu saja konsiaran. Assalamualaikum, jumpa lagi.